Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi kali ini kita akan menelusuri sebuah tempat. Jadi ini kita berada di Gunung Tunggurono Jombang ya. Di sini akan saya tunjukkan kepala itu yo. Yang jangan diketahui long. Aduh, sebentar ya. Jadi akan saya tunjukkan ular bertapa membatu. Akan saya tunjukkan ya. Jadi ularnya ini konon taruh sama bajul zaman dulu ya. Ini kebetulan pas musim tiga. Jadi kalau musim tiga itu kan nggak ada anunya air. Ini adalah gunung ya. Jadi mungkin ini adalah itu kawah, kawah gunung ini loh. Jadi danau di gunung ini. Jadi kawah gunung. Seperti itu ya. Nah, di sini aduh. Sebentar saudara-saudara, sandal saya breset. Akan saya tunjukkan ular. Sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aduh. Tadi saya di sini ya. Aduh. Yes. Launyu saya ijai langsung ketebuk. Astagfirullahaladzim. Bongkong ku rasa nih. Boyok ku rasa nih. Aduh ya Allah. Permisi Mbah. Kula nuwun. Assalamualaikum. Rahayu. Butuhnya sambang, Mbah. Ya Allah. Gegerku rasanya kayak ngek. Terus di sini banyak kulnya, saudara-saudara. Terus di sana ada batu yang sangat gede. Coba ke saya. Perlihatkan ya ular, tapi ularnya ini anu saudara-saudara, tapi ularnya itu sudah menjadi batu. Nah, akan saya tunjukkan ularnya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbak, putune sambang Mbak, putune mboten ganggu, putune cuma pengen perso. Ya astagfirullahaladzim. Saya tiba ketebuk. Astagfirullahaladzim. Aduh saya sebentar. Akan saya tidur ya. Ular. Nah ini sudah. Di depan kita itulah ularnya. Jadi ini kepalanya ya, terus badane awak iki mungker seperti itu ya lo. Jadi ini adalah konon adalah kepala ular bertapa seperti itu ya. Jadi ini kepalanya sangat gede sekali ya. Kepala ular, kalau tidak percaya coba saya akan nyidek ya. Duh. Jadi ini ular yang sangat gede sekali. Akan saya tunjukkan lagi ya. Ini kepala ndas ulo maksudnya. Ini adalah kepala ular. Jadi awak ibadahnya itu terpendam di tanah, saudara-saudara. Akan saya tunjukkan lagi yang lebih. Tapi aku mari tiba ya. Langsung ngekin aku berat KB ya. Ketin. Ya. Sikutku ketin. Sekarang apa-apa launya ya. Bisa tiba langsung ngek rasanya. Kayak langsung mijet noy. Aduh. Langsung linu-linu ya. Apa kue?
rasanya ini sedot sedot. Aduh, lu lu lu, ternyata ini adalah batu prasasti. Ini loh, seperti kayak batu prasasti, saudara-saudara. Mungkin ini juga batu prasasti, saudara-saudara. Kayak ada tulis-tulisan seperti itu ya. Nah, coba saya akan tunjukkan lagi ya, yang jarang diketahui orang. Kita akan naik, saudara-saudara. Nah, kita akan naik. Mungkin orang banyak yang sudah tahu tapi tidak pernah ke sini. Seperti apa kalau kita lihat dari dekat? Soalnya kadang-kadang uang ini ngasih tok tapi apir ini ya wegang. Luh, luh, luh. Jadi ini ada gunung yang sangat gede sekali ya. Duduk sedot sedot sedot. Sesek kok perih ya tanganku ya. Bro, ini ya tangan saya ya. Tangan saya berdarah. Tangan saya berdarah. Luh, luh, luh. Jadi ini api sekali saudara-saudara. Lu, lu, lu. Jadi di sini ternyata banyak itu loh. Apa namanya nih? Tumbuh-tumbuhan keres, saudara-saudara. Jadi manuk-manuk, burung-burung itu kalau kesini seneng. Soalnya apa? Soalnya banyak makanan. Terus di sini ternyata itu ada itu loh. Apa namanya nih? Ada lamtoro. Nah, ini cocok buat dibodok. Ini asli lamtoro liar ya. Lamtoro liar ini nggak ada yang punya. Jadi coba ini saya ngono ben nambah teri. Ben nambah akeh saudara-saudara. Ben-ben kena ditambahin ya. Ben cepet akeh. Jadi ini saya rok. Jadi ini adalah lamtoro saudara-saudara. Jadi wong-wong ini kan gak ngerti lamtoro ya apa. Zaman dulu, zaman ben ini kita digolek wong saudara-saudara. Ini asli terian ya, bukan kentoro gong. Ini asli kentoro Jawa. Soalnya kan cilik-cilik, ini sejenis tanaman liar, saudara-saudara. Jadi pohon ini jenis tanaman liar, tapi bisa dimakan. Seperti itu, ini nggak ada yang rambani yo, sampai garing-garing seperti ini. Tuh. Ini kan anak cucu desa dibotok ini. Seperti ini yo, kentoro asli, tutup kentoro gong. Jenis tanaman, jenis tumbuhan liar sebetulnya, tanaman endemik. Jadi bisa tumbuh sendiri. Tuh. Coba saya makan. Enak. Enak. Enak rasanya. Sambel enak ini. Kayak lombok, uyah bawang, berambang kayak terasi titik. Terus kayak lamtoro diulek. Sawaker. Terus sego niki sego liwet. Dadi sego cemen mungkin arek saiki gak ngerti ya sego liwet. Sego liwet iku sego tapi gak usah didang ngono. Lu 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 lu. Lu lu lu. Ternyata ini batu gede saudara-saudara. Mungkin ini adalah batu terbesar di sini. Banyak ajaib ya. Karena teman saya sudah aduh. Terus tangan saya perih. Saya akan balik dulu saudara-saudara. Ya sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.